Ratusan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan UMPP antusias mengikuti seminar nasional dan workshop kefarmasian yang digelar dalam rangka milad ke-10 Prodi Farmasi UMPP. Acara digelar di Gedung Rektorat Pekajangan Pekalongan. Dalam seminar dan workshop ini menghadirkan Rahmat Hidayat yang merupakan CEO of Pharma Class sebagai pengajar kefarmasian di beberapa institusi dalam dan luar negeri, serta pembicara dari owner Erla Skin Clinic, Erlangga Widya Putri. Dalam paparannya, peserta diajak untuk mengerti tentang farmasi klinis dan bahan alam di bidang kecantikan. Diterangkan pula kepada peserta untuk mengetahui cara sehat dalam merawat dan mengatasi permasalahan kulit dengan cara aman. Seminar Nasional Kefarmasian di Prodi Sarjana Farmasi memang kita adakan tiap tahun begitu dalam rangka untuk meningkatkan ilmu, pengetahuan, kemahasiswaan begitu, tidak hanya dari akademik yang ada di Prodi, melainkan dari beberapa narasumber yang mana bisa memberikan kontribusi keilmuan seperti itu. Pembelajaran farmasi dalam kosmetik dan kecantikan dinilai penting karena saat ini kebutuhan kosmetik berkembang sangat pesat, sehingga mahasiswa farmasi dituntut untuk mengambil peluang dan pengetahuan yang sedang digandrungi masyarakat ini. Ya, karena bidang kosmetik itu juga bagian dari bidang farmasi. Jadi karena memang sekarang ini bidang kosmetik baru berkembang pesat, baik dari dasar ilmunya, kemudian dari produknya, kemudian dari pemakaian itu baru berkembang pesat, sehingga membekali mahasiswa farmasi ini untuk bidang kosmetik ini. Apresiasi datang dari pembicara untuk Prodi Farmasi UMPP yang menunjukkan prestasi dan kemajuan pesat. Diharapkan prodi ini semakin berkembang dan diminati banyak masyarakat. Hi everyone, I'm Matthew, personal pharmacist. Selamat ulang tahun saya ucapkan kepada program studi sarjana farmasi FIKES UMPP. Hari ini teman-teman, saya menyaksikan sendiri antusiasme teman-teman mahasiswa di sini dan bagaimana semuanya punya karakter, dan tahu tidak dalam beberapa saat lagi akan juga dibuka program studi pendidikan profesi apoteker FIKES UMPP. So, tunggu apa lagi? Saatnya bergabung menjadi apoteker yang berdikari, menjadi pahlawan di tengah-tengah masyarakat dan siap menghadapi tantangan. So, kami tunggu di sini ya. Bye-bye. Prodi Farmasi UMPP kini tengah mendirikan Prodi Profesi Apoteker. Diharapkan prodi ini menjadi pilihan mahasiswa farmasi di Jawa Tengah untuk melanjutkan sebagai profesi apoteker. Mukhtaro memberitakan dari Pekalongan, Jawa Tengah.